Ada kerbau ibu, ada kambing. Terus, ini apa nih? Boneka ibu. Anak polos, ini bukan boneka. Ini namanya kelinci. Ya anak-anak, jadi untuk pikiran pokok dan kalimat tanya, apakah anak-anak sudah bisa paham? Sudah bu, sudah ibu. Ambu. Nah, jadi kata tanya itu, jadi dalam membuat suatu kalimat tanya kita harus menggunakan membuat kalimat tanya kita harus menggunakan kata tanya apa, mengapa, bagaimana, siapa, dan kapan. Jadi sesuai dengan bacaan tadi itu, anak-anak sudah paham bisa membuat kalimat tanya sesuai dengan kata tanya tadi ya? Ya ibu. Ibu. Selamat siang anak-anak. Selamat siang pak. Siang pak. Apa kabar siang ini? Juga pak guru. Baik pak. Baik. Sudah minta Tuhan jaga. Hari ini hadir semua tema 2 menyayangi Tuhan dan hewan ya. Itu materi kita untuk hari ini. Kita lakukan bersama. Ya. Sekarang ada sementara proses rekaman ya. Ya. Kita dapat jalan ya. Kita itu sekarang coba. Anda stopkan.
Minta Tuhan jaga katong kunci.